خلال كان اليوم بقي فكر طيب الخارج، هذا هو الفكر الطيب يعني فهم الخوارج يعني خلاص تركلوار dari pada golongan ahli sunnah wal jamaah. Namun kita berasa sedih bila mana kita selalu ma'an yang telah ditahdir dan telah diperingatkan oleh para alim ulama pada satu ketika dahulu, pada hari ini telah menembusi forum radio-radio di Indonesia, di antaranya telah menembusi forum radio IT dengan mengajarkan pada setiap hujung minggu kita selalu ma'an yang telah ditahdir dan telah diperingatkan oleh para alim ulama bahawa kita ini adalah bertentangan dengan akidah dan bertentangan dengan mazhab yang muktabar dan menggelar oleh para alim ulama sebagai pembawa aliran al-khawarij yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan kalau kita melihat dalam kitab Al-Ta'aqqud Al-Mufid yang telah ditulis oleh Tuhu Besar dari Tuhu Al-Makkah Al-Mukarramah pada kurun yang ketiga hijrah dan terbanyak Al-Arabi yang telah menulis kitab ini dan telah mengeluarkan hampir 50 mulahadat iaitu 50 perkara besar dalam menguraikan semula kesalahan-kesalahan yang telah ditulis oleh Ibn Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Zadul Ma'ad yang pada hari ini pula bertebaran di bawah oleh golongan kaum muda modern pada hari ini dalam cuba untuk merosakkan akidah umat Islam dan merosakkan pegangan dan amalan umat Islam khasnya di tanah air kita ini dan amnya di seluruh. Dan selanjutnya beliau menyatakan bahawasanya tempat salah pada kita ahli-ahli yang ikut mazhab yang empat. Katanya kalau ikut mazhab yang keempat, mazhab yang empat itu Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbal itu di antaranya yang disebut di muka empat ia menentang kitab-kitab pegang ulama Musa Ibn Tua. Artinya apa yang telah ditulis oleh Pak Imam Sa'ad Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbal Ibn Qayyim yang tidak selalu ma'an telah menentang pegangan berpegang dengan kitab-kitab tersebut. Dan pada buku surat yang kelima Ibn Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahawa menentang dan mula mempertikaikan syarat-syarat rukun-rukun fardu dan sunat hayat dan sunat ab'ad dalam sahih dan masalah sunat harus makruh tadi dan makruh tahrim yang telah dibincangkan oleh para alim ulama dalam kitab-kitab yang